Satria. Assalamualaikum. Mbak, sehat nggak? Sedikit-sedikit. Oke, Yuswani pinter nggak? Umur-umur? Bener ngetos? Oh, betalin. Ini 16 ya, bener ngetos, Mbak? 100. Oke, mungkin 100. Yang menangi zaman London, betul? Betul ngetos. Zaman Jepang? Oh, nggak pintu likur berarti umurnya. Waduh, medot. Jod, ya saling-saling buat pinternya. Jenengan pencami siram. Siram teng pundi? Teng ya ne. Ata. Menang. Bundar dereng. Yang mau. Oh, lau. Napa lawen apa? Ikan, tempe, tahu, sayur, sambelnya tuh bener. Enggak, enggak. Apa jenengan memberikan kegiatannya napa? Kegiatannya nggak terlalu. Tari ngobat. Kira napa? Hah? Cepe. Kumpulan. Kompresan dereng. Aku. Ayo bat. Batin nopo. Siapa yang 4 hari enggak mandi? Enggak mandi. Siapa? Mandi ya. Sehat, Bu? Sehat. Sehat, Bu. Baik.
Oke. Sampai langsung semua. Oke, ini kemudian sehat. Terimun, Mbak. Sehat, Mbak. Sehat. Sakit Mirsani. Sehat. Sakit Mirsani, Mbak. Ini Pak Camat ini. Benar. Camat. Sakit. Asmane sinten, Mbak? Asmane sinten jenenge sinten? Sadia. Baik, Sadia. Mbak. Jenengan yuswane pinten, Mbak? Umur. 100. Umure pinten umure? 100 tahun. Mbak Sadina. Jenengan umure pinten? 100 tahun. 100 tahun. Pendahar, Mbak, pendahar. Terjamin, Pak. Ketepangan itu. Obat-obat. Oke. Tetap gati. Asmane sinten, Mbak? Jenenge? Sadina. Oh, Sadina. Pokoknya gelemnya Sadina. Pendahar, Mbak. Oke, pendar tereng. Oke. Pun makan. Pun makan. Permadian, pun makan tereng. Oh. Salim, Mbak. Salim berbagi. Sehat berbagi. Iya. Sehat. Oke. Dirawat. Salah dipanggil. Asal karo resik. Foto bener resik. Oh, menteri kok bae. Ampun maculi tanggul. Tanggule ora usah ditanduri. Kita aja dipaculi, aja ditanduri, aja dibolongi. Bisa ngelem ayu to iki kok. Ada wedhus lagi. Ada wedhus. Kayaknya bahaya. Saya nek tandur itu ditandur kan ada tempo. Tempo banyune teko. Suamplo jebol. Sekolah. Banjir. Sekolah. Bapak. Pengen sekolah apa pengen premen? Pengen sekolah. Sekolah. Udah memang kan? Bila mula. Nah, jadi biasa lagi. Biasa lagi kan di. Bukemas. 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 SMS betul. Tapi kafe ya. Tapi lebih cari baik ya. Pak Menteri PUP.
PR, Pak Basuki pun rawo. Nggih. Wis digawake apa jenenge? Figur. Itu. Pacul. Pitu. Dan cepat. Apa yang jenengan Lili Irana? Biang-biang gue. Melo ewang-ewang. Nggih. Kok titip nggih kali tanggane nggih. Aja ditanduri, aja dipaculi, aja dibolongi. Mohon ngeneo, nak berkati kape sehat. Assalamualaikum. Mbak, bareng ya mbak. Dari BBWS nya ada ya? Ini anu mas, mungkin kita kerjasama ya. BBWS Provinsi Kabupaten kerjasama dengan pengelola air P3A. P3A. Ya, P3A itu untuk ketika kita ngecek air sekaligus ngecek tanggul. Judulnya patroli tanggul. Ya, kita kalau ada patroli tanggul harapannya memang nanti tidak ada yang gitu, ya Mas Arif dikandani. Nek ku ora entuk ngeyel. Pin nek ngeyel ya kuwi mau dielekke Pak Polisi. Kalau masih ada lagi Pak Bud. Apa? Di daerah Bonang. Apa itu? Karangrejo sama bikin pintu. Pintu apa? Tuntang. Pintu apa? Pintu air dari Sungai Tuntang, Pak. Oh, nggae dhewe? Iya. Kreatif mesti tanya. Ya ya, nah ini bagus ini Pak Ma wartawan nemu gitu, diberitake aja enggak apa-apa. Saya itu terbuka. Karena itu bagus nanti untuk bisa kita tindak lanjutin langsung kita cegah daripada korban. Tapi ada hukumnya Pak? Hah? Hukumnya nggak ada. Ada. Nah itu harus perlu sosialisasi Pak Bu. Lah ya di sosialisasi durungnya dukung. Banyak sebenarnya ada beberapa titik kemarin dari Sungai Tuntang saja ada di sini, ada di Kerobokan. Kemarin sudah kita tengok. Lalu agak sedikit di Brebes. Di Brebes ada sedimentasi. Nah, kemarin kita koordinasi dengan Pak Basuki. Terima kasih sama Kementerian PU karena kemarin langsung direspon, bahkan Pak Basuki datang sendiri ya Pak ya, Pak Bupati ya, kemarin datang hari Sabtu dan diperintahkan berantas untuk menyelesaikan. Dan ini tindakan cepat, namun kita butuh sosialisasi sampai kepada masyarakat. Tanggul ini nggak ada yang tahu dibuatnya kapan. Maka tanggul ini pasti dibuat zaman Belanda. Kalau saya melihat sebelah kanan saya, ini Sungai Tuntang. Sebelah kiri saya ini kawasan permukiman. Dan kawasan permukiman jelas lebih rendah daripada Sungai Tuntang. Maka tanggul ini fungsinya adalah mengamankan sehingga air tidak bisa limpas atau masuk ke perumahan. Maka fungsi tanggul ini tidak boleh diotak-atik untuk apapun. Ditanami jangan, buat pintu jangan, ngambil air jangan. Nah ini yang kemudian mesti kita sampaikan kepada masyarakat untuk kita rawat. Begitu ini rentan, ini akan dihajar oleh curah hujan yang tinggi itu dan kemudian terjadi. Nah sekarang kita mesti sosialisasikan itu, tapi kerjasama antara pusat, provinsi, dan kabupaten khususnya di Demak ini, kita terima kasih dibantu masyarakat, TNI, Polri, semuanya untuk meningkatkan, untuk menanggulangi ini dengan cepat. Kemarin sudah dicoba satu, hujan lagi, jebol. Ya. Terus kemudian ini dipermanenkan dengan teknologi dan mudah-mudahan ini akan bisa mempercepat apa namanya tindakan pencegahan itu. Iya, saya kira apa namanya kita perlu sosialisasi sama patroli. Jadi kenapa patroli? Air itu mesti kita jaga terus. Ada pengguna air, ada petani, ada masyarakat semuanya. Tapi selalu saja di daerah rawan ada titik. Titik itu pasti kita punya, punya petanya ya, titik-titik rawannya. Sepertinya di titik rawan itu perlu ada tanda peringatan. Kali-kali perlu ada patroli yang secara teknis bisa ngecek apakah ada gangguan terhadap tanggul ini. Gangguan sudah kita temukan, saya sampaikan tadi ada orang nanemin begitu. Katanya eman-eman kalau ada rumputnya, di bahasanya Pak Bupati. Ada yang buka untuk jalan seolah-olah biar lebih pendek, mereka bisa mengakses untuk masuk ke air. Nggak disadari bahwa itu bisa membobol. Atau kemudian orang ngambil air karena dengan sedikit bolongi itu bisa lebih efisien, padahal itu membahayakan. Kalau kemudian kita bisa bekerja sama karena ini wilayahnya
nanti BPWS yang kerjanya paling berat gitu ya. Nah ini daerah harus bantu. Kita siap bantu. Nanti dengan PSDA, dengan kabupaten kota pada ruas-ruas di kabupaten kita bisa bantu. Karena ini tidak bisa dikerjakan tunggal. Kalau semua diserahkan pada PUPR, duitnya nggak cukup. Dan sedimentasi tinggi. Tapi sedimentasi bukan hanya cerita mengeruk loh. Karena ngeruk itu sudah kecelakaan dulu. Maka ini mumpung musimnya seperti ini, sekarang gerakan menanam. Ini tanam-tanam terus. Kita akan lakukan minggu ini di beberapa titik, termasuk di sekitar Muria, Muria, Kendeng ya. Kemarin kita coba koordinasi dengan pusat untuk kita buat gerakan bersama di bulunya. Lawa ngombe, sing ngombe ming sithik. Banyune semene. Ya iki lho ya nganu to. Eman-eman to. Dombe-dombe. Dombe apa? Sing rong atus Mas apa? Enten niki ngentutan. Hah? Ngentutan. Ngentutan mergo. Masuk angin kan ngentutan to, Pak? Lah iya bener malah. Ya. Banjiran iki. Ngentutan toh, Mbak? Lha iki jarene bojomu toh? Nggih. Sing ngentuti kowe. Jembatan toh, Pak? Lah iya. Ngentuti lho. Ngentuti lho, Pak. Ngentuti. Vokalis ora jadi. Persis lho, Pak. Ya nggih, Pak. Cocok, Pak. Iya. Salin. Pene sampean toh, Pak? Salin. Salin. Putaran jenengan Pak foto Pak.
Julianto ini adalah salah satu relawan kita yang kemarin berangkat ke DKI, Mas. Siap. Pulang kapan? Hari Jumat, Pak. Anu, Minggu, Pak. Minggu pulang, sekarang sudah bekerja lagi di sini. Gimana pengalaman kemarin di DKI? Luar biasa, tetap semangat. Pertemanan dengan kawan-kawan di DKI? Semuanya juga semangat. Kita kerja sama, ya. Dengan kerja apa pekerjaan? Saya pembersihan, Pak. Bersihan? Sampah, ya. Sampah? Sampah. Yang kutang-kutang, no? Betul. Juga ke truk? Langsung di selamat. Butang truk, Pak. Hah? Tosa. Oh, cilik. Oh, nggih. Gangnya kan kecil-kecil. Karena jalannya terlalu sempit. Jalannya sempit-sempit. Jalannya terlalu sempit. Di nganu kali terus. Di kali terus. Kali terus. Di DKI. Beres semuanya. Kali ini terus. Ya. 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 Ya.